Bukan di Taman Gedung Gonggong saja, Srikandi Polwan Polres Tanjung Pinang memberikan pelayanan. Ada beberapa titik vital yang diakomodirnya, antara lain di tempat keramaian, di tengah masyarakat, dan di tempat umum lainnya. Intinya, program rutin Srikandi Polwan Polres Tanjung Pinang ini merupakan program dari Polda Kepri yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjung Pinang. Bribda Devi Septria R., petugas Polwan Polres Tanjung Pinang mengatakan, patroli rutin yang dilakukan ini merupakan program dari Polda Kepri. Baiklah, saya dengan Bribda Devi dari Polwan Polres Tanjung Pinang, yang mana saat ini kami sedang melaksanakan patroli Ibu Putri yang merupakan program dari Bapak Kapolda dan Bapak Wakapolda Kepri dalam rangka mendekatkan diri antara Polwan dengan masyarakat, supaya masyarakat sekitar Kepri ini bisa dekat dengan Polwannya sendiri secara dengan cara turun langsung ke dalam masyarakat. Bribda Devi Septria R. menambahkan, kegiatan ini agar Polwan Polres Tanjung Pinang dekat dengan masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.